Audio Jungle. Penggemar Kak Yano Bintang, ayo sekali-sekali kita mencoba jalan mulai turun baru menuju jalur lintas selatan atau JLS yang konon dirancang dari Jawa bagian barat sampai ke Banyuwangi, dan sekarang kita dari Perigi menuju ke Besuki di daerah Tulungagung. Wes jalannya bagus ya. Loh. Mulus. Sudah banyak yang lewat dari sini ya, sudah banyak yang tahu berarti. Ya sudah banyak. Soalnya jalan buka enggak sih. Habis hari raya itu macet total itu. Sini. Iya. Oh. Berarti orang panen cengkeh, panen apa sudah bisa lewat jalan sini ya? Ya sudah, sepedaan bisa. Iya. Wah, itu duren pinggir jalan. Rame. Jalannya lebar, halus karena baru jadi, dan lebaran kemarin sudah dibuka sementara, lalu minggu depan jalan ini akan ditutup lagi karena belum sempurna. Kemudian kalau lewat sini, kita bagaikan di surga karena jalannya naik turun, pemandangan jauh, mata memandang ada bukit, jalan naik, tetapi naiknya tidak ekstrim. Dan kiri kita akan melihat bukit-bukit yang ditanami tanaman-tanaman produktif seperti cengkeh, kelapa, kemudian ada gula aren dan seterusnya. Lalu kalau kita memandang ke kanan, kita langsung melihat laut luas, laut pantai selatan, laut samudra Indonesia. Kemudian ramai sekali karena orang ingin melihat ada apa di sana, dan ternyata betul jalannya mulus, lebar. Dan banyak yang mengatakan ketika nanti jalan bisa tembus sampai Banyuwangi, mereka akan mencoba dari wilayah situ sampai ke Banyuwangi seperti apa. Dan jalannya liku-liku, tetapi likunya juga tidak tajam. Kemudian ada naik turun, dan jalan ini uniknya membelah bukit ya. Jadi bukit itu dibelah, kemudian diambil tanahnya, dan kita serasa ada di dalam sebuah bukit. Sejauh mata memandang di sana ada gunung wilayah selatan ya, jadi bukit selatan. Dan masyarakat sangat senang dengan munculnya, dibangunnya, adanya jalan ini karena memudahkan mereka mempercepat. Kalau dari Durenan sampai ke Bandung lalu kita ke Perigi itu masih menempuh 1,5 jam lagi. Tetapi dari Perigi ke Besuki nanti tembus ke Bandung itu hanya 30 menit. Jadi kita bisa hemat 1 jam kalau dari Bandung, kecamatan di Tulungagung, ke kanan kan ke Perigi mengikuti jalan lama. Tetapi begitu lewat jalan sini bisa menghemat 1 jam waktu dan jarak tempuhnya juga pendek. Lalu jalan lintas selatan ini saat ini karena banyak yang datang, banyak yang wisata, kanan kirinya banyak penjual-penjual baru, yaitu buah-buahan karena sekarang sedang musim durian, lihat kiri itu. Nah, itu penjual durian ya, dan tentu duriannya durian lokal daerah Durenan dan Perigi sini. Dan jalannya mulus, di depan itu ada bukit, gunung kecil begitu, dan kiri kanan adalah belahan dari sebukit. Luar biasa jalan ini, karena memang dari Jogja ke Pacitan sudah tembus, dan Pacitan sampai ke daerah Trenggalek bagian barat sudah tembus, dan ini dari Perigi sampai ke Besuki juga sudah tembus. Kita lihat jauh memandang kanan, itu adalah laut samudra Indonesia ya, samudra Indonesia kelihatan dari jalan ini. Dan fantastis, kemudian ditemukan pantai-pantai baru yang lama tidak disentuh karena medannya yang berat. Tetapi sekarang pantai itu sudah bisa dinikmati, seperti nanti kita akan melihat Pantai Widodaren ya. Pantai Widodaren ada di sana. Dan masyarakat sudah memanfaatkan jalan ini karena memang sangat singkat dari Durenan tembus ke Perigi. Itu lewat Bandung hanya 30 menit. Kemudian tentu
dari Bandung sampai ke pantai yang lagi yang barat belum ya. Nah nanti akan sambung tentunya. Selamat menikmati jalan ini. Lihat kanan, nanti pasti akan ada Samudra Indonesia. Lihat kiri, itu bukit-bukit. Dan jalannya halus, mulus. Kemudian naik turun, tetapi naiknya langsam ya, tidak seberapa terjal karena memang jalan dirancang modern. Di kiri kanan ada patusan air yang tentu akan mengawetkan jalan itu. Selamat menikmati. Puas ya, tentu lebih puas kalau mengalami sendiri. Selamat mencoba. Audio Jungle.